Lagi kita di channel yang jegol, jegol, dan jegol ini, itu di channel Jole Musik and Live TV. Kali ini sebenarnya tidak ada nyiapin konten ya, tapi karena kita kedatangan barang ya, barang online, jadi ini saya pakai, saya sediakan satu senjata ya untuk membukanya, yaitu gunting. Dan kita coba unboxing ya, unboxing sebuah mic wireless yang saya juga belum tahu mereknya apa ya. Kita coba unboxing. Jadi ini dia mic-nya. Nah, kita pesan secara online ya. Semoga cepat terbuka ya. Ini dia, oh mic, susah juga ya. Karena memang pengepakan harus rapi dan supaya tidak terjadi kerusakan ya. Kenapa saya unboxing ini? Karena saya senang dengan alat-alat bersifat audio ya. Karena saya kan musisi sih, tapi saya senang main musik gitu. Jadi biar untuk menghasilkan suara yang agak bagus, karena suara saya jelek, jadi kita coba untuk melihat, mencoba-coba cari mic yang cocok ya. Jadi untuk bisa dipakai untuk di panggung ya, bisa di rumah, jadi yang serba bisa lah. Ini kita putuskan untuk memberi pemesan mic wireless ya, mic wireless. Oke ya guys ya, tampan kita buka, masakannya seperti apa sih. Ini yang pesan istri saya guys, jadi bukan saya ya. Ini karena dia pengen sekali punya mic yang bagus. Sobek-sobek deh. Ini guntingnya enggak. Oke guys, ternyata sudah terbuka, ini dia bungkusnya, bukan barangnya. Jadi kita dapatkan, nih saya lebih dekat lagi tunjukkan bahwa ini adalah Mic Pro 1 Esli. Wah, Esli ternyata ya. Keren. Keren. Esli. Kalau Anda bisa baca, itu terbalik ya di sana. Oh, tetap sama, kebalik juga. Oh guys, karena kameranya ada depan. Nah, kita coba buka bagaimana penampakan di dalamnya ya. Sorry guys, hampir saja robek. Wah keren, ternyata nggak kaleng-kaleng guys ya. Jadi di dalamnya sudah ada box ya, hard case, dilengkapi dengan hard case ya. Nah ini dia hard case nya keren. Nah, itu ya. Nah ini dia. Wah mantap ini guys, mantap ya. Anda bisa lihat Esli, keren, merek Esli. Dan kita coba lihat dalamnya seperti apa. Oke, ini receivernya. Receivernya Anda lihat masih dalam bungkusan. Keren ya. Keren, dan nanti kita akan coba. Kita akan coba, dan di dalamnya apa lagi nih isinya. Kita buka pelan-pelan satu-satu. Iya. Ini dia. Iya, mantap. Ada buku petunjuknya. Ya. Ini kalau tidak salah guys, harganya cukup terjangkau ya. Ada bungkus mic-nya, ada ini dia. Kemudian mic-nya tersedia dua ya, berwarna emas. Oke, ini dan ini antenanya ya, adaptor. Kemudian ini saya tidak tahu apa ini, ada jack juga, jack, kabel jack. Kemudian ada
tegangannya 2 biji. Kemudian baterai sudah juga tersedia, guys. Oke, sebentar kita tes. Jadi ini penampakannya keren ya, barangnya mantap. Kita singkirkan dulu yang ini. Kita coba pasang ini ya. Kita pasang antenanya dulu. Nah, ini antenanya. Oke, kita simpan bungkusnya biar tidak hilang. Jadi saya sudah kapok, tidak merawat barang dengan baik ya guys ya, karena banyak barang yang rusak. Nah, ini mic-nya seperti ini. Namanya apa namanya? Antenanya. Nah, tinggal tekuk gini ya. Kemudian pasang lagi di sini. Ya, gitu ya. Ya, tinggal di lock. Nah, bisa diputar, jadi belakangnya diputar gini, guys. Putar, lalu masukkan. Antenanya. Jadi ini katanya disinyalir jangkauannya sampai 200 meter, guys. Sampai 200 ya. Kita coba ya. Oke, kita sudah lock semua. Baru kita putar ke atas biar cakep. Tuh, banyak juga ya. Ini kan. Ada 6. Mungkin 2 ini cadangan ya, guys. Kita tidak tahu ya. Ini pasang di mana? Oh, di depan juga. Ini apa ini? Oh, iya, iya. Ini simpan saja ya. Kemudian ini kita pasang. Kita pasang seperti ini. Oke, ya. Oke. Tara. Oke, seperti ini ya, guys ya. Kemudian untuk sambungan mixernya. Nah. Oke, ini seperti ini penampakannya kalau dipasang. Kemudian kita buka adaptornya. Kita buka adaptor. Kemudian ini kita lepas dulu. Dipasang di dia menggunakan arus DC ya, 12 volt. Kemudian kita coba di sini, kita ambil ini. Oke. Ya, sudah mencolot. Dan ini kita sambungkan ya. Kemudian ini ya, sorry guys, saya lewat ini. Kemudian kita disediakan sebuah jack ya. Jack ini kita colok di bagian belakang. Saya biasanya bagian belakang sih. Oh, ini dia. Mic out ya. Di ini dia. Oke, di sini ya. Kita colokin. Kemudian kita sambungkan ke speaker. Nah, speakernya karena di sana, saya agak ambil dikit ke sana guys ya. Oke. Kita coba di sini. Kita lihat. Sambungkan dulu. Singkirkan, ya kita letakkan di sini dulu. Oke, terlihat guys ya. Kemudian kita coba nyalakan. Belum nyala. Kita coba colok. Sudah nyala. Oke. Kita lihat. Ah, ternyata berfungsi ya. Bisa terlihat itu sudah nyala. Jadi ini panel-panelnya sudah nyala. Tinggal kita masukkan. Kita coba mic-nya. Ah, mic-nya berwarna gold gini ya. Mantap ya, jadi kesannya keren. Lumayan berat juga, jadi ini barangnya bagus ya. Saya kalau beli barang mic itu, saya harus pegang dulu. Kalau ringan berarti jelek. Dan ini berat, cukup lumayan berat ya. Kemudian kita coba nyalakan. Ah, belum ada baterainya, berarti kita harus memasukkan baterai.
Ya, baterainya tuh di sini ya. Jadi pegangannya tuh di sini. Nih. Ya, di sini ya. Tinggal ditarik, tinggal ditekan kemana tarik. Tarik ininya. Baru kita masukin baterai. Kita coba satu mic dulu ya. Suara seperti apa? Ini apa ini? Rokok. Keras sekali guys. Ya, kita posisikan sesuai arah yang ada di sini ya. Jadi arahnya ke atas gini ya. Sorry guys, saya agak-agak meleduk gini karena posisinya enggak enak ini. Oke, sekarang kita coba masukkan kembali ke posisinya. Iya, seperti ini ya. Tek. Nah, kemudian kita tekan ini tombol ini bawah ini. Ini sudah nyala, guys. Ya. Sudah nyala. Cek. Sekarang kita coba nyalakan speakernya. Cek. Wah, menarik ini. Suaranya terdengar jelas, guys. Oke. Oke, gitu ya. Tes. Start juga suaranya. Kita coba jangan lagunya orang deh, lagunya saya sendiri deh daripada kenal. Apa namanya? Kenapa sih namanya tuh? Dari YouTube copyright ya. Oke, sebentar. Kita coba dulu ya. Saya harus butuh HP nih. Seperti ini. Suaranya lumayan ya. Jadi kita berat-berat gitu suaranya. Saya tidak menggunakan soundcard, tapi saya langsung aja nih. Ini pengertian.
Oke guys ya, jadi itu dia mic wireless dari Ashley Pro One ya, yang harganya kisarannya kalau Anda ingin beli di online itu sekitar 1 jutaan ya. 1 jutaan sudah dapat kualitas yang begini dahsyat. Oke guys ya, mungkin itu sedikit review unboxing dari saya mengenai Ashley Pro One wireless microphone system untuk profesional ya. Oke, jadi ini untuk bisa dipakai untuk mantenan, untuk manggung, untuk karaoke, dan sebagainya gitu ya. Oke guys, sekian dari saya. Kita ketemu lagi di konten-konten yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.